lanjut lagi di modif EPU Con selanjutnya. Kali ini kita akan nge-review satu mobil Kijang Super tahun 87 guys, 87. Looknya kita lihat pakai grill sama headlamp Kijang Grand, masih standar dengan sen dan lampu kotanya LED. Velgnya pakai ring 17 Lenso, kisaran harga 6 juta. Profil ban 20540. Looknya Grand Extra banget, atau Super G, tapi yang nggak bisa nipu tuh di antena guys. Antenanya masih asli Kijang Super. Kita masuk ke jeroannya. Buka ya. Jok sudah ganti. Setir pakai Momo. Ada spion retractnya juga. Spionnya bisa ditutup buka sendiri. Audio double din. Mereknya Cina. Dari dalam enggak bisa kelihatan kalau ini 87 ya, guys. Tapi untuk speedometer masih orinya Kijang Super. AC double blower dengan jok yang sudah hadap depan semua. Tengah diganti model seperti bis. Kaki-kaki sudah under axle dan coak, sudah coak sasis kayak gini guys. Nah, ciri khas Kijang Super, tangki bensin masih di belakang ya, nggak bisa hilang dari Kijang Super. Knalpot 87, knalpotnya standar, masih besi, cuma ditambahin pengaman aja. Ini di belakang juga ada jenengnya apa? Towing. Itu untuk apa om? Untuk derek emergency kalau ada Kijang lainnya yang trouble. Harga sekitar 650 ya, 650. Biasanya kalau member Jogja itu bikin sendiri, ada member yang bisa buat pengecatan. Ini info dari ownernya, sudah 10 tahun. Berapa kali gebyur ya? Cat. Dan di sini kita lihat beberapa cat, ada yang udah mulai seperti kepanasan itu ya. Mengelupas tapi di dalam. Berarti udah berapa kali cat? Enggak, sekali. Dari beli. Udah Android ini. Masih standar Kijang Super dengan tambahan power steering, AC. Mesinnya masih asli ya guys, warnanya oranye. Aki pakai Panasonic 60 ampere. AC-nya sih masih nyala, Om. AC masih dingin ini. Ini kalau kisaran harga berapa, Om?
Ini kemarin ditawar 35 juta belum dilepas. Masih yang punya masih pengen ngerawat. Spion. Spion pakai Avanza Rama dengan tambahan sen di dalamnya. Juga antena Android tapi hapus-hapus ini. Cuma dummy aja. Bisa nyalain mesin, Om? Coba nyalain mesin ya, guys. Wah, masih halus sekali mesinnya. Kok bisa halus banget, Pak? Halus banget mesinnya, halus. Dan ini untuk bensin keborosan 1 liter bisa berapa tempuh jarak? 110. 110. 1 liter untuk 10 km masih irit banget ini. Kayak Avanza lah ya. Avanza. Simbahnya Avanza ini, guys. Kita lihat dudukan spionnya dibuat baru karena harus melubangi bodi juga. Ini untuk power window-nya gimana? Power window masih jalan. Bawaan apa itu, Om? Power window itu? Power window-nya asli atau punya Asia? Bawaan ini. Bawaan Kijang Super? Bawaan Kijang Super. Masih berjalan bagus ya, dua-duanya. Console box-nya? Budget Grand Extra tapi rasa super, masih ciamik. Console box? Console box standar, bawaan super. Oke, cukup? Yes, tutup. Oke, sekian review dari kita kali ini. Jangan lupa tetap like, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Check it out.